Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan memaparkan pembelajaran pengecatan logam plat teknik etsa lukis. Dalam pengecatan logam plat ada beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, proses pembuatan produk. Yang ketiga, finishing. Nah, mari kita untuk menuju ke bengkel logam untuk melaksanakan praktek. Gunting untuk memotong plat, amplas untuk membersihkan logam plat, nampan plastik untuk tempat larutan asam, gelas ukur untuk menakar bahan, pinset untuk mengambil benda dari larutan asam, sikat kawat untuk membersihkan, mesin polis untuk mengkilapkan hasil etsa, kuas untuk menggambar dengan cat. Plat kuningan tebal 0,8 ukuran 5x5 cm. Cat sablon. Air. Hidrokloric acid atau HCl. Hidrogen peroksidan atau H2O2. Potong bahan sesuai ukuran. Bersihkan dulu logam dari lemak agar tidak menghambat proses etsa. Buatlah gambar di plat menggunakan pensil terlebih dahulu. Kemudian buatlah gambar pada plat dengan cat sablon menggunakan kuas. Keringkan cat agar kuat jika dimasukkan dalam larutan asam.
pasang APD, alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan karet, dan kacamata. Siapkan nampan plastik untuk mencampur bahan. Tuangkan air sesuai takaran ke dalam wadah dengan perbandingan air 20 HCl 8 H2O2 sama dengan 2. Secara perlahan dan hati-hati tuangkan HCl sambil diaduk. Kemudian, masukkan H2O2 sambil diaduk merata. Masukkan logam yang sudah dilukis dalam larutan asam. Goyangkan agar reaksi kimia berjalan sempurna. Jika sudah diperoleh kedalaman yang sesuai, keluarkan logam dari nampan. Bilas dan bersihkan dengan air. Hidupkan mesin poles dengan menekan tombol on. Oleskan batu langsel pada permukaan kain poles secukupnya. Lakukan proses poles dengan menekan permukaan plat logam pada kain poles.
Lakukan proses poles secara berulang-ulang sampai semua permukaan logam plat mengkilap. Lakukan display karya pada tempat yang tersedia. Ini kan tadi pembelajaran pengetsaan logam plat teknik etsa lukis. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi siswa dan pemirsa semua. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.